Shalom, halo teman-teman, selamat datang ke Fire Channel. Hari ini kita ingin berkongsi resepi dengan Chef Ringby untuk membuat cream of mushroom soup. Menunya ialah cream of mushroom soup. Sekarang dia buat white roux. White roux. Hello Chef. Hai, selamat bikin apa soup ya? Nama soup agak deh. Cream of mushroom soup. Cream of mushroom soup. Oke, okay. Itu nama gagak noang agak ru ya kah? White sauce, ha? Yes. Oke, okay, kita tengok ya. Alright. Hi my nama kan ya? KFC. KFC. Every Sunday ya, KFC and every Sunday ya kita makan Western food, ha? KFC dengan apa? Spaghetti ya, spaghetti bolognese. Alright. Inilah dia KFC kita ya. Chef Ismaya menyediakan KFC kita. Inilah dia guys. KFC kita ya. Yes, Kak. Oke, sekarang kita tengok ha. Chef kita telah chef kita akan membuat white sauce cream of mushroom soup ha. Kita bagi dia pekat. Inilah dia guys. Masukkan tepung dengan margarin ataupun butter yang sudah di miao ha. Yang sudah dicairkan ya. Kita masukkan daun bay leaf di dalam ya. Stok ayam. Dan juga pakai stok ayam ya, macam tulang-tulang yang diambil isinya tadi ya. Sekarang dia lenyekkan, dia kacau supaya tepung itu betul-betul hancur ya. Supaya sup kita nanti tidak berketul-ketul ya. Kena goyang-goyang ya. Goyang dumang apa pak? Goyang dumang dulu ya. Kasih hancur itu tepung dan margarin tadi ya, supaya sup itu bila dia sudah masak dia tidak berketul-ketul ya. Oh, wanginya harum. Semebak wangi dia sebab margarin dan butter. Sebab margarin dan tepung bercampur ha. Harumnya, harum baunya ya. Harum nyamak. Tinggal sup kita sudah pekat ya. Inilah dia cara membuat cream of mushroom soup. Kita masukkan mushroom. Oke, kita masukkan mushroom yang sudah direbus dulu, blender. Mushroom sudah direbus dan di blend ya. Warnanya putih guys. Ataupun kita boleh menggunakan mushroom dalam tin juga pun boleh ya. Kita mince dia, kita cincang dah sampai halus ya. Inilah dia guys, rupanya cream of mushroom soup ya. Nice. Marvelous. Pekat lah. Tepung creamer. Creamer. Tepung full milk. Sudah campur susu? Sudah tahu ya. Marvelous.
Quite nice. Ayo, inilah dia KFC kita. Every Sunday kita ada western ya. Sekarang kita masukkan susu mio, full cream ataupun lima. Nama si kita? Si lima bu. Nama si kita? Full cream mio. Nama si kita? Nama si kita? Nama si kita? Cream, cek, cream bu, cek kan? Susu ya, tapi ya agak lemak aja saya. Ya kita pakai susu ya, full creamnya. Untuk dia kita pakai full creamnya ya, supaya dia ada macam ada lemak-lemak sedikit ya. Betul apa? Ya, sekarang dikitin 15.5. Nanti kita monitor. Ini ke nama susu si kita terus minyak si kita ini ke nama ya ke lemah rendah lemah susu lemah, susu lemah rendah kita boleh juga gunakan ada satu lagi presme yang susu lemak krim ya ada dua jenis satu full satu yang lebih lemak low. Satu lagi yaitu low fat milk, ha? Satu full cream milk, ha? Kita boleh guna dia, dua-dua, tak ada masalah. Wah, wow, pekat tak bos? Okey, pekat sudah ya. Wow, mudah dan ringkas. Mudah dan ringkas ya. Nak cuba di rumah? Tidak banyak bahan. You can try at home, ya. Yeah? Yes. Kita boleh asparagus, cream of asparagus, cabbage soup, cream of cabbage soup. Macam-macam kita boleh buat, ya. Yeah? Cream of carrot soup, cream of pea soup, pumpkin soup, cream, ya. Yeah? Alright. Sekarang kita simpan risa. Risanya. Ya, kalau ada chicken stock kita boleh chicken stock powder. Ha? Kita simpankan Ajinomoto, kita simpan garam ya. Masukkan garam secukup rasa ya dan Ajinomoto. Ajinomoto sedikit ya. Okey, Ajinomoto sedikit ya. Ada lada ke? Itu saja. Itu saja ya. Daun-daun. Kita nak simpan white pepper powder pun boleh ya, itu kemudian ya. Orang sendiri boleh simpan ya, kita ada simpan di meja ya. Sebab ada orang tak suka pedas. Tapi kalau kita suka pedas ya, kerana lada putih dia ada pedas sikit ya. Tidak mengapa. Alright, inilah dia cara membuat cream of mushroom soup. Mudah dan ringkas. Mudah dan ringkas. Okay, Chef Frankie, thank you. Bye-bye. Hello, oh, KFC kita ya. Chef Ismail yang membuat KFC kita. Inilah dia, guys. Alright. Okay, teman-teman. Sekarang kita test soup. Cream of mushroom soup dari Chef Frankie. Ya. Okay, kan? Okay, guys, mantap. Terbaik. Kena ke brand yang ini boleh
dimakan dengan garlic bread ya. Kalau kita ada garlic bread, kita boleh makan dengan garlic bread ya. Mantap sekali ya. Marvelous, marvelous, nice. Okay, thank you. Cheers.